Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran unta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Kau gunakan apa bibir yang kuberikan? Mereka masih melolong, menjerit untuk minta ampun kepada Allah. Kisah sifat kasih sayang Habib Munzir Al-Musawa masih membekas di benak orang-orang terdekat beliau. Beliau mempunyai sifat rahmah. Beliau mempunyai sifat kasih. Beliau mempunyai sifat karim. Datangnya kami ke Tarim bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk mencari keberkahan. Itu motivasi yang dalam yang diwarisi dari Habib Umar ya. Habib Munzir Al-Musawa juga memiliki sikap yang tegas untuk persoalan yang sifatnya penting dan berbahaya untuk umat. Majelis Rasulullah bukan majelis anarkis, tapi bukan majelis pengecut demi Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah Maha Besar, lebih pantas diagungkan dari semua nama di permukaan langit dan bumi. Digusur atau memang ini hanya permainan politik atau ini hanya itu aja, hanya usul untuk usulan pengembang aja. Tidak setuju dengan pemindahan makam. Demi Allah, tidak setuju. Tidak setuju. Jika semua orang yang mengenalnya ditanya, bagaimana perjalanan 40 tahun kehidupan Habib Munzir Al-Musawa, maka jawabannya adalah sebagai pelayan untuk umat. Khodimul Ummah. Tidak akan senang kau seumur hidupmu. Tidak akan bisa senang kalau kau lihat bagaimana pedihnya wajah Rasul saat menahan sakaratul maut.